Yang pasti ya, saya belum ini apa info cara main Perserang. Yang pasti ada beberapa pemain yang bisa pernah saya kenal, itu ada Hebrian ya. Hebrian nama siapa itu? Hari Hebrian ya, itu gelandang kemarin dia ya, Persita waktu lawan Kalteng kayaknya. Terus ada Wiba Suta pernah sama saya di Persik Kediri, dia striker waktu ISDB ya. Sama Trihandoko ya Solo dia ya, ini. Kalau sebagian saya kurang ini, kurang mengerti. Yang saya tahu itu pemain itu, tapi yang pasti kita ini kan mungkin key player-nya mungkin ada di Trihandoko ya. Ya, tapi yang pasti kita tetap bermain dengan cara kita, taktik kita sendiri. Jadi kita harus besok mau kerja keras karena laga perdana sangat penting dan harus menang. Ya, kami sebenarnya jauh lebih lama persiapannya Sriwijaya daripada kami. Kami persiapan hanya 3 minggu. Dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 30 ya, lebih kurang 3 minggu lah ya. Setelah itu lebaran, kemudian kita ada waktu, setelah lebaran kita ada waktu 10 hari ya, lebih kurang kita persiapan 1 bulan ya. Tambah dengan setelah lebaran, sebenarnya untuk mempersiapkan satu tim itu tidak cukup hanya 1 bulan. Karena kita masih ada seleksi pemain, keluar masuk pemain, ini memakan waktu. Jadi persiapannya yang maksimal itu paling ya itu tadi saya bilang 3 minggu itu. Nah, ini untuk membentuk satu tim yang tangguh, saya rasa jauh dari sempurna. Beda dengan Sriwijaya yang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri dan banyak melakukan uji coba, bahkan sudah ke Jawa barang kan? Ya. Ya, sudah ke Jawa ya. Nah, itu kan yang pasti Sriwijaya lebih siap. Tapi kami kesini juga punya misi untuk bisa berbuat sesuatu di sini, paling nggak kami bisa curi poin.